Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 13. Peringatan terakhir dan salam. Aku akan datang lagi kepadamu untuk ketiga kalinya. Dan ingatlah, untuk setiap perkara harus ada dua atau tiga orang saksi yang tahu bahwa hal itu benar. Pada saat aku bersama kamu untuk kedua kalinya, aku telah memberi peringatan kepada orang yang berdosa. Sekarang aku jauh dari kamu, dan aku mengingatkan semua orang yang berdosa. Apabila aku datang lagi, aku akan menghukum kamu karena dosamu. Kamu menginginkan bukti bahwa Kristus berbicara melalui aku. Inilah buktinya. Kristus tidak lemah dalam menghukum kamu, tetapi Kristus penuh kuasa di tengah-tengahmu. Kristus memang lemah ketika ia dibunuh di kayu salib, tetapi sekarang ia hidup dengan kuasa Allah. Kami memang lemah dalam Kristus, tetapi untuk kamu, kami hidup dalam Kristus oleh kuasa Allah. Lihatlah dirimu dengan teliti. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu hidup di dalam iman. Kamu tahu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak tahan uji, Kristus tidak hidup di dalam kamu. Aku berharap supaya kamu melihat bahwa kami tidak gagal. Kami berdoa kepada Allah supaya kamu tidak melakukan kesalahan. Tidaklah penting bahwa orang melihat kami berhasil dalam ujian. Yang penting adalah kamu melakukan yang benar. Biarpun orang menganggap bahwa kami gagal dalam ujian. Kami tidak dapat melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Kami hanya dapat melakukan hal yang sesuai dengan kebenaran. Kami senang menjadi lemah jika kamu kuat. Dan kami berdoa supaya kamu bertumbuh semakin kuat. Aku menulis ini ketika aku tidak bersama dengan kamu, supaya apabila aku datang, aku tidak perlu menggunakan kuasaku untuk menghukum kamu. Tuhan memberikan kuasa kepadaku untuk menguatkan imanmu, bukan untuk membinasakan kamu. Sekarang, saudara-saudara, selamatlah. Berusahalah menjadi sempurna. Lakukanlah yang kuminta kamu lakukan. Kamu harus mempunyai kemauan yang sama, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berikanlah ciuman kudus satu sama lain apabila kamu saling memberi salam. Semua umat Allah menyampaikan salam kepadamu. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan Allah memberikan kasih serta Roh Kudus menyertai kamu semuanya.